Jadi jangan seperti ini muka kurang sekali. Ya saya dari susah sekali. Jadi salah kalau ada misalnya cemburu ke apa? Ujian. Ini persenjanya bertahan-tahan. Kami yakin juga sedikit senjanya dari Mister ya. Sebenarnya saya sakit. Sakit saja senyumnya seperti ini. Lama lagi sehat. Apa yang terjadi? Karena apa? Obat itu yang paling menjarak dari diri kita sendiri. Ada kekuatan raksasa. Waktu kami, apa yang kami katakan, ya waktu pergi ke Jogja, disiplin kita itu sebetulnya, kalau kita benar-benar yakin, upaya pun, dengan apa boleh jadi obat. Anda yakin tak dengan berdak kelip? Yakin! Tapi setengah-setengah. Yakin tak dengan produk keliling? Jadi Anda kalau ingin sukses di bisnis keliling, Anda yakin produknya 100%. Kalau tak yakin, keliling akan sebesar ini. Jangan lihat rumahnya. Kalau keliling penipu, kalau keliling pembohong, sudah dari dulu ditangkap. Kenapa meragukan? Kenapa produknya tak? Saya meragu pada produknya yang ada dana angsuran. Jadi suatu saat ada komplikasi meminum produk ini, kalian sudah menyediakan 1 juta ribu. Anda tak bisa ragu dengan produk kalian maupun marketing kalian. Kalau kalian ingin ada peluang bisnis yang besar untuk membangun kalian di otak kalian. Banyak, mau uang banyak, mau masa depan yang terang.
berapa, leg 2, leg 3, seperti itu. Kalau Pak RT yang leg 1, ABC itu, yang sudah punya kaset berapa, leg 1. Yang punya leg 2, kaset berapa, buku seperti itu. Anda gambarkan, sehingga mudah. Karena bisnis ini dibangun dengan buku kaset pertemuan, ada lain. Jadi Anda kira, leg E, contoh E itu, berapa yang masuk ke kira, leg B berapa yang masuk buku, leg C berapa masuk buku, jadi kaset berapa buku semuanya seperti itu. Sama, apalagi sekarang hari persari ini, kalau Anda hanya satu kaki seperti gejik nanti, tau gejik, itu seperti tanam apa, kedelai, nanti gini terus, kaki satu besar. Kami yakin yang menciptakan buku atau yang mengarang buku itu orang hebat, tak?
Orang pandai tak? Untuk jumpa orang yang pandai, untuk jumpa itu yang pengarang, yang menciptakan buku berjudul Jan Jiwa Besar, rasanya mungkin tak? Tak mungkin. Dananya pun harus besar, harus keluar negara. Jadi dengan pola pikir, beliau sudah menciptakan buku berjudul Jan Jiwa Besar, semuanya sudah di dirancang di situ, hanya memindah, dipindah pada diri Anda. Karena apa? Pola pikir beliau sama Anda akhirnya sama. Karena apa? Ilmunya sudah ditulis dalam buku itu. Sehingga Anda tidak susah payah untuk jumpa beliau. Bukunya sudah ada. Berarti kalau Anda membaca buku-buku orang yang sukses, sama dengan Anda berkumpul oleh orang yang atau lingkungan Anda, lingkungan orang yang sukses. Seterusnya aset. Dan kami yakin setiap di ruangan ini boleh menyanyi. Boleh menyanyi tak? Boleh. Boleh menyanyi. Kenapa? Anda dengarkan yaitu berulang-ulang kali. Tapi sebuah kesuksesan itu membutuhkan motivasi. Karena apa? Di dalam diri kita ada keluhan raksasa, keluhan yang sangat dalam yang tidak dimiliki orang lain. Jadi setiap orang seperti ini melebihi ada kelebihan masing-masing. Jadi dengan pola pikir kata Pak Joko pun, yaitu Pak Joko Kumara, yaitu Pak Kelvin, Pak Widodo semuanya, itu sudah disidikan atau dikasetkan. Sehingga kita untuk jumpa ke Jogja susah sekali, modalnya besar. Tapi dengan kaset, pola pikir beliau, nada di suara beliau sudah dikasetkan. Sehingga beliau dipindah kepada kita. Biarpun beliau Anda ajak kemanapun dia tetap suka, biarpun tetangga dia tak akan putih. Betul, 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 betul. Sehingga beliau yang utarakan di seluruh dunia sama. Coba kalau naik tidak dikasarkan. Bicara di KL, bicara di Indonesia, bicara di Hong Kong, bicara di Taiwan, bicara di Australia, rasanya lebih sama kan? Tak sama. Jadinya, maksudnya untuk kaset itu biar sama provinsi, sehingga apa yang Anda bicarakan masuk. Makanya Anda wajib mendengarkan kaset hukum-hukum kesuksesan, keputusan-keputusan kecil seperti membangun impian seperti itu dikasetkan. Bagaimana mengkontrol orang sehingga Anda tidak akan kepentingan karena sudah kaset itu sudah ada. Di ruangan ini yang sudah punya kaset angkat tangan. Bilang plus pada yang sudah punya kaset. Ya. Setelah itu pertemuan lingkungan atau lingkungan Anda, kami yakin Anda masuk ke ruangan ini sudah belajar karena pembicara yang pertama yaitu Ruby Manager Pak Madun. Dalam beberapa bulan saja beliau sudah Ruby Manager. Setelahnya Anda sudah belajar pada yaitu Ruby Manager Pak Adi. Jadi Anda harus mengatur lingkungan. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus kumpul orang yang sukses. Anda orang baru 3%, jangan kumpul 3%. Anda orang baru kumpul orang manajer, peringkat manajer. Kalau sudah punya peringkat manajer, kumpul emerald. Kalau sudah emerald, itu kumpul crown atau crown ambassador. Jangan Anda manajer, emerald manajer, sapphire manajer, kumpulnya 3%. Stres nanti. Karena apa? Rata-rata orang baru meloloh. Jadi Anda backup naik. Kami yakin kalau Anda kumpul orang lain dengan semangat seperti Pak Madu tadi. Orangnya pun diam, tapi sebuah pilihnya ada kata yang tidak tinggi oleh orang. Terima kasih kepada Pak Madu. Jadi kembali dengan yaitu zero, kosong. Jadi Anda punya ilmu banyak kalau di dalam kayaknya ada gunanya. Ilmunya apa? Kosong, merendahkan hati. Jadi setelah itu Anda daftar nama, yaitu nomor HP Anda. Nomor HP Anda yaitu prospek Anda atau nomor pakai HP Anda. Pak Joko kemana mengatakannya tambang emas. Ya, tambang emas adalah nomor HP Anda. Setelah itu Anda bawa, Anda undang. Setelah itu, setelah Anda undang, ada yang menolak. Ada yang datang, ada yang tidak.
Jadi prospek Anda yang Anda undang itu bukan semua datang, tidak. Kami yakin 10 orang yang datang berapa? 2. Jadi tahu apa undang saja. Jadi setelah mengundang nanti ada yang datang, sehingga datang di meeting. Setelah meeting yaitu pull up. Di sekitar perusahaan dibangun dengan pull up dari hati, dekati dari hati seperti itu. Jadi yang menolak ditindak aja juga jumlah produk. Jadi orang yang Anda undang itu mungkin tak, beliau tak datang, tapi Anda datangi, Anda tawarnya produk. Karena rata-rata orang itu ingin sehat, cuma memilih orang sama sehat, pilih sehat. Jadi Anda datangi. Setelah itu ada yang membeli, ada yang tidak. Jadi kalau orang yang menolak itu tak Anda datangi, apa yang terjadi? Anda tidak akan berhasil. Akhirnya produk Anda minum, akhirnya Anda serakah, mau sehat sendiri, sedangkan orang lain mau sehat. Karena orang yang menolak itu sebetulnya orang itu orang belum tahu. Ya, seperti itu. Seterusnya yaitu beli, yaitu servis, pelanggan. Jadi setelah beliau membeli ditanya tadi, ya, bu setelah minum produk bagaimana sih badannya ibu? Bu akan berindah badan kami, dan sekali kami dulu juga kami sakit dengan ayurin, dengan kromil atau juga sejenis. Bu ini ada produk baru dulu, tawarkan. Jadi setelah minum kromil atau produk X, tawarkan produk lain, jangan itu saja. Tapi rata-rata jawab kromil omega teh. Jadi bawa produk lain. Setelah minum profil atau omega atau teh, tawarkan lagi ayurin, ayurvego seperti itu, ini sangat tepat sekali atau perempuan ini diberikan seperti itu. Jadi tawarkan produk lain. Jangan itu saja. Seperti itu. Ya setelah itu ada yang ragu-ragu, tidak, dan akhirnya bergabung. Kalau bergabung di dalam lebih di OP. Nah di sini. Setelah BOP nanti lah, pull up, tidak, ragu-ragu, ada yang bergabung. Bergabung akhirnya beli produk. Nah, setelah beli produk rasanya, kalau ini produknya sangat berkesan, ini mulut tertutup untuk bisa. Rata-rata orang itu kalau memakan hal yang baik atau makan barang enak, biarpun enak itu hanya di mulut, setelah masuk ke perut itu tidak enak lagi, bahkan kembung. Tapi rata-rata biarpun mulut enak jadi terasa sama orang. Betul ya? Betul. Jadi setelah masuk produk untuk mulut susah. Makanya merasakan betul-betul kayak gitu. Sehingga Anda bicara dengan orang atau promosi dengan orang dengan pede. Apalagi kami tadi, ya beliau kena asma kurang lebih 20, ini kisah nyata ini. Beruntung kepada Pak Mustafa tadi, beliau kepada Pak Mustafa belakang ini. Ini cerita benar, ini cerita benar ya. Kami bertemu yaitu Pak Endul, Pak Kombola, namanya lupa. Tadi suruh cakap Pak Kombola seperti itu. Ya. Beliau kena asma kurang lebih 20 tahun. Jadi hidupnya hanya pakai gas itu. Kalau malam bengi, bunyi, dan beliau balik ke Indonesia dipromosikan. Kalau kami sembuh, kami bukan setakat uang, lembu kami, kamu ambil. Betul ini. Kalau tak percaya tanya Pak Mustafa. Jadi beliau promosikan, kalau kami sembuh bukan setakat uang, tapi Anda boleh memilih lembu kami, Anda ambil. Bayangkan, harta tidak ada nilainya, saudara. Harta tidak ada nilainya. Bahkan tanah pun dibagikan apa? Sering pingsan. Suruh memilih. Makanya mencegah itu lebih baik dari pada mengobati. Kalau hari ini, kalau awal dikenal kali, kalau Anda tidak menjaga diri Anda akan disiksa. Diri Anda akan tersiksa, sehingga Anda akan menjaga diri Anda dimulai dengan hari ini. Dan kami belajar dari beliau tadi. Beliau punya uang banyak, tanah banyak, tak ada gunanya.
Tapi alhamdulillah dengan profil Ayu Asmong Regen, alhamdulillah lepas. 20 tahun dia menderita kesakitan hanya dengan profil Regen Ayu Asmong, alhamdulillah dengan izin Allah dia akhirnya sehat sediakala. Terima kasih kepada beliau. Alhamdulillah punya cerita ceria sekali. Karena apa? Dia sudah lepas, istirahat lepas dari nyaman di ujung rambut. Karena kalau dia sakit, sebab dia sudah macam ada tenaga, sudah menyerah seperti ini. Kami yakin ini adalah pengumuman saya, pengumuman masa depan. Ini adalah satu-satunya untuk membangun karir, bukan cetakan uang. Kami yakin kalau uang di luar sana Anda boleh cari, tapi yang namanya sehat, kesehatan susah sekali. Karena rata-rata orang, setiap orang yang serakah. Kalau makan enak mau tambah, kalau makan enak tambah. Tapi sebetulnya makan enak itulah racun yang mengakibatkan hujannya penyakit atau yang mengakibatkan sakit. Jadi kalau Anda tidak berani menjaga badan Anda, suatu saat Anda akan disiksa oleh badan Anda. Dan kami yakin, Ellen menawarkan ada tiga hal yang Anda insya Allah, dengan izin Allah pasti akan Anda sehat. Dan setelah sehat, insya Allah, kalian sudah mempunyai, yaitu menjadikan uang. Bukan uang lagi, tapi sumbernya uang. Karena apa? Kalian, apa-apa, kami seperti Datuk Albi, Manjapat, bonusnya tidak terhingga, tidak terbatas. Jadi bukan setakat uang, tapi sudah menemukan sumbernya uang. Jadi kita semua, saudaraku semua, masuk ke ruangan ini, Anda ada sudah menemukan sumbernya uang. Sumbernya uang, saudara. Kami yakin, kalau sehat sudah ada, uang pun sudah ada, kami yakin waktu suatu saat di zaman Anda seperti apa yang kami. Satu kafir, itu Allah. Banyak sekali, orang tempat-tempat adalah, orang tempat-tempat adalah angkat-angkat kami. Seperti itu. Dan kami yakin setiap orang dilahirkan untuk sukses dan setiap orang dilahirkan untuk menjadi seorang pemenang. Jadi kalau Anda ingin sukses, sukses. Kalau Anda ingin orang hebat, kumpulkan orang yang hebat. Kalau Anda ingin berubah, atur lingkungan Anda. Apa yang Anda ada jalur kesuksesan Anda. Kami yakin kalau Anda semua komitmen berani merendahkan hati. Banyak promosi, kami yakin 2 hingga 3 tahun kemudian akan berubah yang lebih baik. Anda siap? Siap! 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 Anda sudah tahu menstakin, mungkin ada kami atau kami silat dan silat. Kami pun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, ya.
ya, tapi sengaja atau tidak, ya. Itu acara KPK Kristian, jumpa Anda di Puncak Kejayaan di panggung Kron Ambassador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nak beli barang ke? Wah.